Kedapatan membawa narkotika jenis sabu, dua orang penumpang kapal KM Lambelu terpaksa diamankan pihak kepolisian Polsek Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku adalah warga negara Malaysia. Pihak kepolisian yang mencurigai gerak-gerik tersangka mengikuti keduanya hingga ke rumah salah satu pelaku di sekitar terminal angkutan darat Lumpue. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan kurang lebih 35 gram sabu dalam kemasan saset beserta uang tunai. Dari pengakuan pelaku, barang haram ini rencananya akan dibawa ke Makassar untuk selanjutnya dikirim ke Bulukumba. Temukan barang bukti sebanyak 2 bal narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 35 gram. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Akibat perbuatannya, kedua pelaku saat ini diamankan di Mapolres Kota Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan tersangka, narkotika jenis sabu ini didapatkan dari rekannya di Tawau, Malaysia, untuk selanjutnya dijual di Indonesia.